Baik, dalam kitab Silatullahul Ghaliyah, fafirru qifafan wa thiqalan. Satu hari Nabi SAW naik di atas mimbar. Nabi berkhutbah di atas mimbar, bukan waktu Jumaat, waktu malam. Nabi SAW sebut, esok hari kita akan berperang dengan tentera Abu Sufyan. Dan aku nak minta cadangan semua para sahabat yang ada. Sama ada kita nak berperang di luar daripada kota Mekah, ataupun kita nak tunggu di luar kota Madinah, ataupun kita nak tunggu dalam kota Madinah. Sebelum Nabi minta pandangan para sahabat, Nabi kata dulu, pada pandangan aku, kita tunggu dalam bumi Madinah ni lebih baik daripada kita berperang di luar daripada bumi Madinah. Kerana kebiasaan orang yang tunggu lebih baik daripada orang yang pergi serang. Maka kalau kita tunggu dalam bumi Madinah ni, insya-Allah kita akan menang. Hujung tu Nabi sebut, ini pendapat aku, pendapat aku. Maka Nabi tanya kepada semua yang hadir, tolong bagi pendapat. Maka sebulat suara, sama ada Sayyidina Umar, sama ada Sayyidina Abu Bakar, sama ada Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, semua yang ada di dalam masjid Nabi SAW, sebulat suara bersetuju dengan pandangan Nabi SAW. Semua setuju. Tiba-tiba bangkit satu anak muda, orang muda. Dia bangkit berdiri. Dia sebut, ya Rasulullah, apa kata kita keluar, kita perang atas Bukit Uhud. Dia ni yang perang Uhud ni berlaku di atas Bukit Uhud. Dia ni punya pandangan. Dia ni punya pasangan, tuan. Kalau tuan-tuan ingat, perang Uhud umat Islam menghadapi kekalahan. Nabi bagi pandangan, kita perang, kita tunggu dalam bumi Madinah, jangan keluar. Tapi Nabi sebut, ini pandangan aku. Nabi tak sebut, ini wahyu daripada Allah. Nabi sebut, ini pendapat aku. Tapi pendapat ini pada aku agak benar. Tapi Nabi minta pandangan yang lain. Nabi minta. Maka laki-laki ni dia bangkit. Dia sebut dekat Nabi SAW, ya Rasulullah, pada pandangan aku lebih baik kita keluar daripada bumi Madinah, kita berperang di atas Bukit Uhud, kita tunggu di luar bumi Madinah. Dan dia sebut, wallahi, ya Rasulullah, aku betul-betul teringin nak masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua orang, sahabat Nabi yang kanan, yang kiri, sahabat Nabi yang hebat, semua diam nak tengok Nabi nak kata apa. Tiba-tiba Nabi SAW suruh dia duduk. Nabi pun tanya dia. Nabi kata dekat dia, wahai pemuda, wahai anak muda, macam mana cara kamu nak masuk syurga? Nabi tanya dia soalan tu. Dia sebut, ya Rasulullah, wallahi, aku teringin nak masuk syurga. Nabi tanya dia balik, macam mana hang nak masuk syurga? Nabi tanya dia. Dia bangkit berdiri. Dia sebut, ya Rasulullah, dengan dua keadaan aku akan masuk syurga. Yakin tuan-tuan, yakin. Dia sebut, dengan dua keadaan aku akan masuk syurga. Nabi tanya dia balik, tolong sebut dua benda yang kamu yakin kamu akan masuk syurga dengan dua benda, ya tuan. Maka dia sebut depan Nabi SAW, yang pertama sekali, aku sangat cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi lebih daripada dunia dan segala isi dunia. Benda pertama dia sebut depan Nabi, aku cinta kepada Allah, aku sayang kepada Nabi lebih daripada dunia dan segala isi dunia. Sama ada bini aku, sama ada anak aku, sama ada mak bapak aku, semua nombor tiga, nombor empat, nombor lima. Allah nombor satu, Nabi nombor dua. Lain pada tu tak ada dalam hidup aku. Kita hari ini susah, tuan-tuan, susah. Tuan-tuan ada dapat beri mak? Angkat tangan. Tak dapat beri mari tu. Tak dapat beri. Tak apa, tak mau angkat tangan tak apa. Tak kira kita sebut sebab apa beri ni. Nak cerita dengan kawan ini. Kemudian dia sebut dekat Nabi, benda yang kedua, ya Rasulullah,
kamu akan dapati aku antara manusia yang akan hadir di medan Uhud esok hari, dan aku tak akan berunduk walaupun setapak. Orang kalau perang mungkin ada undur. Dia sebut, ya Rasulullah, esok hang boleh tengok aku akan duduk di barisan hadapan, setapak pun aku tak akan berunduk bila musuh duduk depan aku, dan kamu akan tengok aku tak akan lari daripada medan perang, ya Rasulullah, walaupun nyawa aku tercabut daripada badan, kamu akan tengok aku akan berada di depan sekali, tak akan berunduk walaupun setapak. Sahabat Nabi hak duduk ramai-ramai dalam masjid ni, duk tengok muka dia. Kata dia ni mai di mana ni? Dia punya semangat dia lain macam. Sehingga Nabi sebut, semua yang ada dalam masjid, esok hari kita perang di medan Uhud. Nabi sebut. Semua orang sebulat suara setuju dengan Nabi. Kerana seorang ni nak masuk syurga, Nabi raikan dia. Kerana syurga adalah segala-galanya dalam kehidupan kita hari ini. Nabi sebut semua ada. Esok hari kita akan berada di atas bukit Uhud untuk lawan. Kita tak akan tunggu dalam bumi Madinah. Semua esok ni akan duduk bukit Uhud. Sahabat Nabi ni, dia tak macam kita. Kalau kita hari ni, kita akan bagi, ya Rasulullah, bukan majoriti je. Dia seorang je. Bapa kita ikut dia. Kan? Nabi tak sebut benda tu. Sahabat Nabi pun tak sebut. Sahabat Nabi sebut, sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami akan taat. Disebut dalam kitab Silatullahul Ghaliyah, fafirru qifafan wa thiqalan. Esok pagi Nabi SAW melihat lelaki ini duduk di saf yang pertama, duduk di barisan yang paling hadapan, dan disebut di dalam sirah, lelaki inilah manusia yang pertama syahid di dalam medan Uhud. Dan Nabi SAW mengatakan kepada sahabat yang ramai, kata Nabi, Nabi sebut macam ni, Nabi kata semua sekali bila habis perang, Nabi angkat mayat dia, Nabi sebut dia percaya kepada Allah dan Allah juga percaya kepada dia. Maka sekarang ni jenazah dia sedang diusung oleh para malaikat, sedang menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan boleh tengok orang yang tolong agama Allah, Allah taala janji, dia percaya dekat Tuhan, dia yakin dengan janji Allah, aku tolong agama Allah, Allah bayar dengan syurga. Maka Allah pun percaya dengan orang ni. Setapak pun dia tak bergenjak. Dia pi ke depan. Nabi tak dan kata apa lagi. 2-30 orang. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'iznillah. Maka dia boleh tombangkan beberapa orang. Sehingga akhirnya nyawa tercerai daripada badan. Bila orang tu yakin dengan Tuhan, Tuhan bagi. Ada satu hadis yang sahih. Nabi SAW sebut, siapa-siapa yang niat dan minta pada Allah tiap-tiap hari, tiap-tiap hari minta pada Allah Subhanahu wa taala, dia nak mati syahid, Allah Subhanahu wa taala akan kurniakan syahid kepada dia walaupun dia mati di atas katil. Zaman Saidina Umar ada seorang perempuan, dia pergi jumpa dengan Saidina Umar. Dia sebut dekat Saidina Umar, ya Umar, aku tiap-tiap hari minta Allah Ta'ala mati aku dalam keadaan syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia minta, tiap-tiap hari minta. Maka disebut dalam riwayat, perempuan ni satu hari perompak masuk dalam rumah dia, ikat dia dan bunuh dia. Maka Saidina Umar antara orang yang pergi ziarah jenazah dia, dan Umar sebut dia ni mati syahid, perempuan ni mati syahid. Maka syahid yang paling besar, syahid yang paling akbar ialah mati syahid di dalam medan perang. Pun begitu kata para alim ulama, apa yang Nabi sebut, satu hari Nabi SAW duduk dengan sahabat ramai-ramai. Nabi tanya sahabat, wahai para sahabat, hampa tahu tak siapa dia umat aku yang mati syahid? Para sahabat pun bagi tahu Nabi, ya Rasulullah, orang yang mati syahid ialah orang yang pergi perang fi sabilillah. Nabi kata lagi, sahabat kata hak tu kami tahu pun, Allah wa rasuluhu alam, Allah dan rasulnya lebih mengetahui. Nabi sebut kalau macam tu tersangat sedikit
umat aku yang mati syahid. Nabi SAW sebut, siapa-siapa yang mempertahankan agamanya dan dia mati, dikira syahid. Siapa-siapa yang mempertahankan hartanya, dia mati, dikira syahid. Siapa-siapa yang mempertahankan maruahnya, dia mati, dikira syahid. Siapa yang mati terbakar, dikira mati syahid. Siapa yang mati sakit dalam perut, dikira syahid. Siapa yang mati tengah menuntut ilmu ni, tiba-tiba kipas jatuh atas kepala tuan-tuan, bukan kepala saya, kepala tuan-tuan, tuan-tuan, mati syahid tuan. Dan disebut oleh para ulama muhaddisin, apa ganjaran orang mati syahid? Orang mati syahid, ganjaran dia, dia akan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Tak payah cerita ganjaran lain dah tuan. Ganjaran paling besar, hari ini orang di Masjid Batu, Nabi Muhammad pun tak kenal kita sebab tak pernah jumpa kita. Kita pun tak kenal Nabi Muhammad sebab tak pernah jumpa dengan Nabi Muhammad. Tapi siapa yang mati syahid dalam kategori yang Nabi sebut ni, yang paling utama ialah mati syahid berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka semua tu akan berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat.